Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahada. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم سيد الاولين والاخرين امام المتقين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حضرات الكرام قران العلماء وقوم مشاركات بخصوص guru kita bersama Ketua DKM Masjid Jami'ah Makmur Bintara 14 Akhirna Fidha Iyam Yahmar Faisal Mata'an Allah Bintuli Hayatihi segenap para pengurus, para sesepuh, asatid, hadirin wal hadirah rahimahumullah. Mari pertama kepada surah Fatihah kita hadiahkan untuk wakil masjid ini, untuk para alim ulama, para habaib, guru-guru kita, orang tua kita yang kita cintai, guru khusus kepada sahib kita, para ahli, para alama, Syekh Fauzi Muhammad Abu Zain, kana syahuni layna ruhan fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala
وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. باب الصدقة أصلي هذا باب الصدقة خبر من هذا محمد خبر يوم تعالى للموت كيف ينالون هذا المقام. Ya, mu'alim memulai percakapannya mengatakan bagaimana para sahabat, para orang saleh, mereka mendapatkan kedudukan ini, ya, dapatkan kedudukan yang mulia. Al-Quran Al-Karim farra'a wadaha al-a'mala wal-ahwala التي إذا مشى الإنسان فيها كان من أهل هذا المقام العظيم. القرآن الكريم فرع memberikan perincian ووضح menjelaskan jelaskan apa amal-amal ahwal-ahwal yang apabila manusia melakukannya, ya, berjalan dalam hal-hal ini kana min ahli hadzal maqam al-'azim, maka orang tersebut akan berada dalam kondisi atau berada dalam kedudukan yang paling besar. Al-babu alladhi fatahahu lana ar-rahman wa yuballighu ila hadzal maqam, pintu yang fatahahu ada bihir ada domir artinya jadi maful bi, pintu yang telah Allah yang Maha Penyayang bukakan kepada kita dan sampaikan kepada makom yang mulia ini adalah babnya bab sedekah, ya, wal infaq fi sabilillah dan infaq di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. "Kamatsali habbatin." Itu diungkapkan seperti habba. Apa? Satu buah biji. Ya. "Ambatat" yang tumbuh sab'a sanabil, tumbuh menjadi tujuh sanabil, ya, tujuh ranting-ranting fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap ranting itu ada 100 biji lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allahu wasi'un 'alim, dan Allah akan terus melipat gandakan menambahkan pada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Yu'arifuna Rabbul 'Izzati 'azza wa jalla at-tanmiyata ar-rabbaniyah, istilah beliau, ya. Allah yang Maha Mulia yu'arifuna memperkenalkan kepada kita sebuah tanmiyah. Kalau kata tanmiyah biasanya iktisadiyah, awalnya berkaitan dengan ekonomi. Ini juga kan sedekah berubah dengan pertumbuhan, ya. Pertumbuhan rabbaniyah dan sedekah kepada sedekah-sedekah. Allati nu'tiha, yang kita berikan sedekah-sedekah tersebut lil fuqara'i wal masakin. Ini bapak-bapak, ketika kita bersedekah itu, kalau kita sedang membangun sebuah, ya, tanmiyah rabbaniyah hatta nara qadra maksabina, sehingga kita melihat, ya, kemampuan upaya kita. Hal indana fi dunya kulliha bang, apakah, ya, kita ini di dunia ini semuanya memiliki bang, yu'til fa'idata, yang memberikan faedah, ada keuntungannya, ya, sebumiatin filmnya sebanyak 700%, ya. Jadi jamaah, ini ada kata bank.
Ini bang namanya mu'arraf. Lafzul ajnabiyun tantiku bihil arab. Ada namanya mu'arraf, ada mu'arraf, ini istilah. Kalau mu'arraf dalam dunia ilmu nahwu, tapi kalau mu'arraf ini maksudnya kekajian fikuh lughah, ya, kata-kata asing yang diarabkan. Saya pernah menerjemah buku judulnya Sundukun Bunuk, Sundukun Bunuk, Sunduk Sonadikun Bunuk, Sonadikun Bunuk. Sonadik jamak taksir dari sunduk, kotak-kotak. Kalau bunuk jamak taksir dari bang, bang-bang. Jadi arti secara kalimat kotak-kotak, bang-bang. Ada nggak istilah itu dalam dunia ekonomi? Nggak ada. Ya, apa pemahamannya? Setelah kita baca ulang, kita paham ternyata itu punya pemahaman reksadana bank. Apa reksadana bank? Katakanlah dia cerdas, dia punya ide, tapi dia nggak punya dana. Dia menjadi pengelola, dikumpulin nih. Ya, saya biasa ngumpulin setiap jalan, ngumpulin satu orang bisa 200 ribu. Nah, dari 200 ribu dia dikembangkan di usaha. Ya, namanya reksadana bank, sonadi kilburo istilah. Lakin hunaka bank wahidun faqat yakulu fihi nah, gak ada tuh. Ya, faedahnya sampai sebesar 700%, 5%, 10%, tertinggi mana 700%. Ya, tapi di sana ada satu bank saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfaddu kama indallahi baqi." Apa yang Anda miliki itu akan habis. Ya, tapi kama indallahi baqi. Apa yang di sisi Allah ada kita infakkan, kita sedekahkan, itu insyaallah akan baik, akan langgeng, bermanfaat sampai hari kiamat untuk kita. Wa hadatun Nabi sallallahu alaihi wa sallam lamma uriya bihi ila as-samawat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di-mi'rajkan ke langit dunia, yang kita paham ditemani oleh Jibril naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, lalu mau naik lagi ke atas namanya Sidratil Muntaha. Ketika itu ditemani oleh malaikat Jibril. Disitulah ketika mau naik ke Sidratil Muntaha, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, silakan Anda naik. Ya, saya hanya bisa mengantar Anda sampai di sini. Ini ada maqam namanya, ada manzilah. Rasulullah lebih tinggi dari maqamnya malaikat Jibril. Kalau tolak itu, lah tak itu. Kalau aku naik, aku kebakar. Ya, kemudian Rasulullah pengen naik ke atas. Rasulullah bilang, ya Jibril, hal laka hajatun inda Allah. Apakah Anda punya keperluan kepada Allah? Tiba-tiba Jibril nangis. Nangis begitu. Lamanya sedih. Lima pika, lima tergi, ya Jibril, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, aku teringat ada makhluk Allah yang sudah menyembah Allah selama 700 ribu tahun. Kita hanya 70 ribu. Namanya Taurus, Taurus. Ya, ini makhluk menyembah Allah sekian lamanya, Allah takdirkan dia surah Fatimah. Aduh, bapak-bapak nih, kita sering baca doa di Husnil Khatimah, ini penting. Tidak ada yang tahu akhir hidup kita. Apakah kita mati dalam keadaan muslim atau dalam muslim. Ya. Meminta selalu, minta kepada Allah agar di ujung
ya umur kita ketika Allah cabut, kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dan aku takut nanti, ya, aku sama seperti dia itu. Naiklah ketemu Allah. Nah, itu namanya yang baina qausaini au anna. Cerita Allah yang melalui Jibril itu tadi menangis. Lah, kenapa? Gak punya makanan, bukan. Apanya Indomie, ya, menangis apa? Takut mendapatkan marah dan murkanya Allah. Malaikat aja masih takut, tapi kita nggak tahu takutnya. Ya, akhirnya turunlah ya, ayat, ya, Ruhul Amin, ya, Ruh itu nama lain daripada malaikat Jibril. Kemudian dikasih Al-Amin, malaikat yang aman daripada marah dan murkanya Allah. Nah, dari situ juga salah satu syukurnya beliau senantiasa mohon ampun dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika beliau dimi'rajkan naik ke langit dunia, aruhu maka setemnya terjenan-jenaniya di sadaqah. Jadi beliau sampai kepada pusat pertumbuhan itu, apanya, pengembangan sedekah ad-dunyawiyah. Allati yatasadaku bihal muslimuna, yang orang-orang muslim itu pada bersedekah di sana. Liyu'arrifana anna hadhihi subhumiyah hiya al-haddu adna, agar ya Allah perkenalkan kepada kita bahwa 700 itu persen itu yang haddul adna, itu baru batasan terkecil. Jadi ini bagaimana makom orang sedekah itu di sisi Allah. Tadi kan itu orang itu di mayyasha, kalau lipat gandakan, ya. Dan juga disebutkan dapat 700, tapi ini masih kecil. Walidzalika qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lagi pahala-pahalanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yudha'ifu ad'afan mudha'afatan, kasih taukid penguat. Allah lipat gandakan berlimpah-limpah. Fadhaba hadratun nabi li ziyara tanbiyatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk melihat perkembangan ini. Fa ata ala qaumin yazra'una fi yawmin. Beliau mendatangkan sebuah kaum, ya, melihat kepada sebuah kaum yang sedang bercocok tanam pada hari itu. Wa yahsuluna fi yawmin, dan di hari itu juga mereka pada panen. Ya, itu. Kullama hasadu 'ada kama kana. Ini yang luar biasa. Ketika mereka panen itu kembali lagi sebagaimana sebelumnya. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, man haula'i? Wahai Jibril, siapa mereka ini? Qala haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Tudarabu lahumul hasanah bi sab'ihi. Ya, Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikannya dengan 700 lipat. Ya. An-Nawdiyah. Hah? Ya. Satu sih ya. Dia akhirnya yaitu biasa bumi hati awyan ini salah satu bumi hati dia akhir 705. Ya. Wa ma anfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Masya Allah. Dan apa saja yang mereka infakkan,
itu apa aja di jalan Allah, fahu Allah akan yuhdikuhu aku akan menggantikannya. Kullama husida ada, ya, ketika dia panen balik lagi terus begitu. Maka dari sekalian baliyazda terus begitu, ya. Kama kana wa lam yakhud waqtan liz-zira'ah, sebagaimana sebelumnya belum waktunya untuk ziraah, yang menanam. Wala lirayi, dan bukan juga untuk rayi, rayi itu irigasi, ya. Wala litasmini, dan untuk memberikan tasmid, semacam memupuk. Wala rasihi, kasih air. Walakin ada dawam, tapi terus menerus itu. Artinya kagak ada proses itu. Ya kalau orang bertani kan harus tadi nanam dulu, kemudian diirigasikan dulu, dikasih pupuk dulu, dikasih air dulu gitu. Begitu continue harus. Ya. Wa aina yadhhabu hadza dzarr? Katanya. Ya. Di mana nih? Ya, pertanian seperti ini perginya. Fi sahifatil insan, ada dalam catatan-catatan manusia. Alladhi anfaqa nafaqata, ya, catatan manusia yang dia menginfakkan, ya, satu nafkah aja, tapi talaban limardhati rahman. Ini yang paling penting, semata-mata mencari ridha Allah. Ada orang bersedekah tapi dia karena pengen riya, pengen ujub, dianggap kaya, dianggap baik, itu tidak apa-apa. Wa hal yastati'u ahadun an yahsiba hadhihi al-hisbata fil 'alam al-'uluwi wa sufli? Apakah seseorang di antara kita mampu menghitung, ya, hitungan ini di alam, ya, al-'uluwi wa sufli, istilah di alam akhirat dan di alam dunia itu. La, enggak ada yang mampu itu. Wa hadzal amru ila yaumil qiyamah, dan perkara ini terus berlangsung tuh. Ya, berkembang terus amal-amal saleh yang kita lakukan sampai hari kiamat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wa sallam, oleh karena itu Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikkil tamrah. Ya, takutlah anda kepada sentuhan siksa api neraka walaupun hanya bersyakir tombol sepotong korma gitu. Jadi jangan diremehin dalam bersedekah walaupun kecil aja gitu. Yang penting ikhlas. Tapi jangan begitu besok itu ada tromol, udah yang kecil aja deh, 1000 perak deh. Yang penting ikhlas. Ya. Kemudian wa hal yujadu man yatasaddaqu binisbi tamratin, apakah ada orang yang bersedekah dengan sepotong separuh daripada qalma? Lamanya artinya enggak ada masalah, boleh, ya, yakni maksudnya akal tanisbi tamratin, anda makan sepotong qalma separuhnya, kemudian wa wajadta faqir, kita baru makan separoh, ada siapa orang fakir itu, Pak apa yang tahu yang sepotongnya lagi kita bagi ke orang lain, ya. Biasa kita tuh udah makan enak, pengennya habisin, ya. Ini juga jahat ada orang berbang, ya. Jadi Pak apa yang tahu nisbatah akan menjadi maful kedua. Kalau A'tayuti dia membiada gila maf'ulain, dua maf'ulnya maf'ul yang pertama. Ada diceritakan dalam sebuah hadis namanya lukmah belukmah, suapan memberikan keselamatan kepada satu suami. Diceritakan dalam hadis itu ada seorang ibu, ya, dia lagi makan sesuatu, ya, tiba-tiba setengahnya lagi ini dia lagi memakan, ada orang minta-minta, ya,
Yang dari mulutnya itu lu sampai ini diambil, dibagi ke orang itu, dikasih. Kemudian apa kisah hikmahnya? Ini hadis ini. Kisah hikmahnya, tahu ini ibu punya anak baru beranjak mulai gede ya. Lalu disamber sama serigala, dibawa sama serigala tadi. Ibu itu kejar, ya Allah, teriaknya. Selamatkan anakku ya Allah. Itu Allah langsung lihat itu teriakan ibu itu. Ya, malaikat malah kejar itu serigala, dikejar Allah, malaikat dikejar. Ya, nah disinilah tadi itu. Ya, ambil sambar diambil kalau sudah ada di mulut serigala itu diambil. Diselamatkan. Kata Allah, salamin sama ibu itu, al-lukmah bil-lukmah. Kalau ganti ganjaran itu, ibu tadi udah memasukkan makanan ke mulutnya, tapi ada orang minta-minta dia kasih, itu juga. Anak yang sudah berada di mulut serigala, Allah selamatkan. Maka jangan apalah takhironna syai'an minal ma'ruf. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil apa. Ya, yang membawa keberkahan insyaallah. Gitu ya. Baik. Innallaha la yurbiya li ahadikum at-tamrata wal luqmata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dipakai dalam taukid pasti ya Rabbi memberikan pendidikan ya kepada seseorang di antara kalian ya apa atas sebuah korma atau sebuah suapan tuh, yang dia sedekahkan kama yuraba ahadukum furawahu au fasilahu sebagaimana seseorang di antara kalian mendidik, membesarkan anak mudanya dan apa ya anak-anak mudanya hatta yakuna mithla Uhud sehingga menjadi besar seperti gunung Uhud. Sedikit lama-lama gede. Begitu ya. Walidhalik hadzal bab tajra fihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam bab inilah para sahabat Rasulullah itu pada para berbisnis. Jadi berbisnisnya bahasa sedekah. Wassalihun wassalihun. Orang-orang saleh, orang-orang yang siddiq kepada Allah, min ba'dihim dan setelah mereka ila yaumin hadza sampai hari ini itu. وهو الباب العظيم الذي يفتح الإنسان الأبواب. Inilah pintu besar yang Allah bukakan ya pintu-pintunya itu kepada kita manusia. ويرفع عن قلبه الحجاب dan Allah angkat tuh dari hatinya ada hijab. Ya, ada orang mungkin pengen sesuatu ya. Susahnya dengan berkah dia sedekah dihijab diangkat hijabnya itu sama Allah doanya langsung mustajab gitu wa yudkhiluhu faqran ila hadatil tawwab dan langsung Allah masukkan dia kepada Allah ya yang Maha Taubat alal faw segera artinya apa taubat yang langsung Allah terima. Walidhalik hadha babun azimun min abwabi naili hadha al-maqam. Karena itu inilah pintu yang paling besar dari pintu-pintu ya kita memperoleh maqam yang mulia ini. Wa madha yahtad? Apa yang kita perluin sekarang? Yahtad ila adabin bayyanaha lana fil ayatil karim al-wahab azza wa jalla. Kalau orang sudah bersedekah, saya perlu adabnya nih. Apa adabnya tanya? Perlu kepada adab-adab yang telah Allah jelaskan kepada kita ya di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Apa adabnya?
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, ثُمَّ لَا يَتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا. Ini adabnya, ya. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu mana, disebut-sebut terus. Tadi saya setiap ketemu orang cerita tuh, tadi saya nyumbang tuh kalau saya mau, ya, wala adha, dan juga jangan nyakitin. Nyakitin itu kita habis dari bantu dia, kita mungkin-mungkin nah, mengganggu perasaan, ya. Yang bagus saja, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Ya. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka ya pahala di sisi Tuhan mereka. Wal maqam dan kedudukannya apa? Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Adab ikhrajus sadaqah. Adab-adab mengeluarkan sedekah, ya. Ini kata sedekah juga masuk dalam kategori zakat. Ahammu syai'in 'inda ikhrajis shadaqah 'adamul manni wal adha. Ya, diungkap lagi. Sesuatu yang paling penting ketika kita mengeluarkan sedekah, infak, zakat itu 'adamul manni wal adha. Jangan disebut-sebut. Jangan di ada ya, diungkit-ungkit gitu. Wal manu yakni al muayyaratu ya ayyaru bima ataitahu lahu, artinya dengan diungkit-ungkit terus disebut-sebut dengan apa yang aku berikan kepadanya. Anta tu'ti lillahi wa laisa li ahad. Nah, Bapak-bapak ingat dulu, kalau kita ngasih sesuatu itu karena Allah, bukan buat seorang. Ya, betulnya itu Allah bukan pintu buat kita sebetulnya. Maka dalam kitabnya sebutin bersumpah kita kalau ada orang yang datang ke rumah kita dan minta sesuatu, itu jalan Allah yang mengangkat derajat kita, mensucikan harta kita, ya. Karena kita kasih hakikatnya bukan orang itu, tapi Allah buka pintu untuk kita bisa berbuat baik. Falau nawaita antu'tiyal faqira fasayakunu ajruka basiyan. Kalau anda niatnya memberikan hanya kepada orang fakir, itu pahala anda hanya kecil, kecil, ya. Lakin in aradta al-ajra kabira, tetapi jika anda ingin pahala yang besar, fatakunu an-niyatu lillah. Maka niatnya itu semata-mata lillah karena Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna as-sadaqata taqa'u fi yadillah qabla an taqa'a fi yadil musaddiqi alaihi. Sesungguhnya sedekah itu berada di tangannya Allah sebelum berada di tangannya orang yang menerima sedekah. Jadi pertama kali Allah. Wa kanat as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa sayyidah Fatimah radhiyallahu anha cerita. Sayyidah Aisyah siapa? Istri Rasulullah. Sayyidah Fatimah anak ya Rasulullah, istrinya Sayyidah Ali. Lamma sami'ata, perempuan sami'ah, hiya sami'at, dua sami'ata. Ketika keduanya mendengar hadis, hadis ini, ini ya, hadis yang di atas tadi. Kanata tu'atiranil ma'ala qabla at-tasaddaq bihi. Ya, keduanya memberikan motor wangi-wangian ya pada harta ini bahasa kinayah sebelum bersedekah. Wa ba'du sahabat al-mubarikin sami'a ya hadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sebagian para sahabat yang penuh dengan keberkahan mendengar Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun min yadis tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang selalu di mana atas di bawah, ya.
Makanya saya pernah nyampein ketika kita nanti apa tuh Idul Adha berkurban yang selama ini kita biasanya nunggu di rumah dikirimin atau berbaris niatin tahun depan saya akan korban gitu, kumpulinnya setiap 20 ribu kumpul itu setahun bisa berkalung ya, niatin tuh kalau susah udah nyalain besok-besok terus kasih terus insya Allah udah ada apa ini ya, udah ada belum kumpulin berbaris ya, tahun depan akhirnya punya korbannya banyak gitu. Ya niatin al-yadul ulia khairun min yadis sufla. Fakana indama yu'til faqira yaj'alu yadahu tahta yadil faqir. Ya, ketika memberikan fakir ini memberikan kepada seorang fakir yang menjadikan tangannya di bawah tangannya si fakir. Masyaallah. Wa yadul faqir hiya al-ulia. Jadi tangannya orang minta-minta itu dia di atas. Faqalu lahu, sahabat berkata, "Limadha?" Qala, dia jawab, "Li'anni a'taitu syai'an minad dunya." Karena saya memberikan kepadanya hanya sebagian daripada dunia. Walakinnahu yu'tini fil akhirah. Ma la hadda lahu wa la 'adda lahu min al-ajri wa thawab. Ya. Ini namanya hakikat. Kemuliaan sebetulnya ya, amal dunia tapi berbau akhirat ini ya. Allah. Tetapi dia memberikan kepadaku nanti di akhirat sesuatu yang tidak ada batasnya, tidak ada hitungannya. Ya pahala. Faman alladhi yu'ti akthara anta amal faqir. Si kalau itu siapa yang memberikan lebih besar? Ente atau orang kita cuma ngasih 5.000 perak atau ganti beli bagian di akhirat, ya gitu. Anta tutihi mabalig qalila atau kathira la tughnihi katanya wala tuthmin min yu'. Ente hanya ngasih sejumlah kecil atau banyak yang kagak bisa ngenyanginnya pada kenapa sekelapar gak bisa muasih, gak bisa nyenyang itu. Lakinnahu yu'tika, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anda wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, yang udah kita banyak terus ayat Isra Al-Kahfi ini. Fal insanu idza arada an yafuza bi hadzal maqam, maka ya kalau gitu manusia apabila ingin dia yafuz, ingin mendapatkan keberuntungan biha dan maqam dengan kedudukan yang mulia ini, yahrusu ala annahu la yamannu wa la yu'ayiru faqiran bima atahu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan di maqam yang mulia ini, maka kita harus haras upaya itu apa? Allah yang guna, kagak mungkin-mungkin, kagak nyebut-nyebut ya, apa yang telah kita berikan kepada orang fakir. Idza atahu malbasu, contohnya au makalun au athatu au ilaj. Apabila kita memberikan kepada orang fakir pakaian, makanan, alat-alat perabotan rumah tangga atau ilaj, obat au ayu syai'in apa aja, la yaftahu fahu amalahu. Jangan suka buka mulut di depannya ya, membuat orang jadi ini au amama ghairi, atau di depan orang lain. Jadi bapak-bapak ada hadis tuh ya, dan ini kalian jadi ya, kita beramal saleh nih tahun 2000 saya jaga terus perintah, tapi setan tuh nggak berhenti terus, udah terus sampai akhirnya kita pengen ria cerita, tahu nggak tahu dulu tuh ustaz sholat tuh bisa ke masjid tuh saya bantu terus kita tahu dia jaga ya, eh lepas juga nih tadi
Ini apa ada kata? Jangan buka mulutnya di depan orang yang kita bantu atau di depan orang lain. Luar biasa. Ya. Wa yu'ayyiruhu bima atahu lahu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzar min dzalika fa qala. Sesungguhnya Nabi sangat mewanti-wanti hal itu. Beliau mengatakan, "Innal ibqa'a 'ala al-'amali ashaddu min al-'amal." Tuh. Sesungguhnya ibqa' atau terus menerus atau dirahasiakan atau sebuah amal itu lebih besar daripada amalnya. Apakah sedekah sekali tapi dijual pahala itu lebih besar pahalanya. Ya. Innar rajula la ya'mal al-'amal. Sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang dia beramal sebuah amal. Fa yuktabu lahu 'amalun shalihun. Kemudian dicatat itu baginya menjadi amal solehnya, ma'mulun bihi fi sirri, yang terus dia bawa dalam sir, dan yang tahu. Bapak-bapak selalu misalnya setiap Jumat atau nih kita punya kebiasaan ya, ada subuh berkah ini, diam-diam kirim bawah 20-20 gitu. Ya kalian tahu lah. Kemudian yudha'afu ajruhu 70 di'fan. Kalau kita melakukan sir diam-diam itu dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Fala yazalu bihi syaitanu hatta yadhkurahu linnas. Ini yang bahaya. Syaitan akan terus berupaya. Ya, berupaya sampai dia apa? Cerita mulai. Tahu enggak apa? Itu setiap subuh itu yang ngirim bawang itu siapa? Saya tuh. Ya, saya tuh. Nah ini, hati-hati ini. Wa yu'linahum diumumin, diceritain. Fatuktaba ala niya, maka dicatat deh. Ya. Itu jadi bukan lagi sir tapi ala niya. Apa? Wa yumha bid'i fi ajrihi kullihi. Akhirnya yang tadi pahalanya 700 lipat yumha, dihapus. Bayangin itu. Ya habis sudah. Dihapus, dipatah pahalanya semuanya. Tsumala yazalu bi syaitan hatta yadhkuru lin-nasi ats-tsaniyah. Kemudian setan puas tuh belum. Sampai kita cerita lagi yang kedua lagi ke orang lain. Ya, ini Bapak udah cerita nih sama Bapak ini nih. Tahu enggak kemarin tuh saya nyumbang. Ya, ini belum puas. Kita lagi ini. Ayo semua tahu. Apa pengen tahu bahwa dia ada yang berbagai itu Maria ujung. Nah ini yang harus kita jaga tuh. Dan setan terus gitu ya rupanya untuk kita cerita lagi sama orang lain. Wahibu ayat koro wahyumadu alaihi, dan dia apa pengen menyebut itu agar dia dipuji. Oh bapak mah orang baik dermawan. Nah akhirnya kita cuma dapat pujian doang, tidak dapat apa-apa. Ya, fayuhmad alaihi, fayuhmah min al-alaniyah. Entah yang tadinya juga sudah diumumi orang tahu, hilang juga pahala semuanya. Wa hadha ma yahdutsu ma'a katsirin min al-juhal fi hadha zaman. Inilah yang sering terjadi nih, yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di zaman ini. Dia beramal, dia suka mungkin cerita-cerita kita lalu jual payah malu amal amin sinin, dia lakukan amal sekian tahun. Waya jadi semua komen yang tersamarun ya, dia duduk sama orang lain lupa dia kita sama kita sini kita sama sini itu fadiyah zillu syaitan ba'hu hatta yakura, sehingga setan akan senantiasa bersamanya sampai dia cerita ana fa'altu ana fa'altu ana fa'altu. Saya itu yang ngerjain itu. Maafun, saya yang bantu simpulan kaza 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 gitu. Ya, kok kaza. Oh ya, kesimpulannya terbuka dan rahasianya. Ya, alladzi bainahu wa baina maulah. Yang tadinya dia tahu kita doa sama Allah. Ini ya. Belum merasa dari wala ada. Yang kedua tadi mana sekarang wala ada, dan mungkin membuat orang jadi sakit hati ya.
wal ada yani annani akshifu wa ufatihuhu wa fu'tihi amaman nas. Yang dimasukkan kategori azab di sini nyakitin perasaan orang lain adalah saya mengungkapnya, saya menyebarluaskannya, saya ngasihnya di depan orang lain. Satu orang yang berkasih, padahal begini ya, mana apa ya? Sebelum saudara kita minta tuh kan bisa, kita tahu duluan. Itu jangan sampai menjaga perasaannya di dalam Islam itu. Jangan sampai saudara kita hina ya tadi itu. Karena umat Muhammad umat yang mulia gitu. Juga sering sering doa Allahumma ijbur umat Muhammad, Allahumma astur umat Muhammad, Allahumma ighfir umat Muhammad gitu. Ya. Rasulullah kagak ridho, kagak suka ada satu aja umatnya yang susah. Satu umatnya yang di neraka, pengennya semua bahagia soalnya. Kita dikit-dikit yang tak kafir, yang tak ada neraka, tak boleh. Ya, surga punya ente. Ya. Taib. Wa akhrajal mal wa akhrajahu ya khud ya kullan ma'anna hadad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlu sadaqat sirri ala sadaqat al-alaniyah ka fadli salatil lail ala salatil nahar. Keutamaan sedekah secara sembunyi-bunyi ketimbang sedekah disebutin, ya ini seperti keutamaan sholat malam atau sholat di siang hari. Falimalah tuhafid ada sholat tersebut kesohabat yang mubarakin dan ladina kana yamshuna ala adan nahj. Kenapa sih ente gak bisa menjaga sedekah sir itu seperti para sahabat yang penuh dengan keberkahan yang mereka selalu menjaga ini manhaj ini sedekahnya diam-diam. Diceritain lagi Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu kana yataqaddatul fuqara wal masakin bil lail. Ya Bapak. Ya ada kayak gini nih. Ya. Sayyidina Abu Bakar itu setiap malam dia pelan-pelan cari mana ada orang pagi, mana ada miskin. Lagi kita kan siang-siang ada ekspos tuh YouTube. Ya. Ya terlalu kiaman lain tuh. Beliau akhirnya kagak sholat malam tuh ditinggalin. Wa yabhasu 'anil fuqara wal masakin. Baik. Beliau mencari para fuqara, para masakin fi tsulutsil akhir min al-lail di sepertiga malam. Orang sepertiga malam yang tidur. Kalau ada yang bangun cakep, dia bukan tuh dia cari orang fakir miskin dicari itu, dia datang itu. Wa yughni lahum hajatihim dikasih dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Masya Allah. Wa yatakhaffafu fala ya'rifunahu. Ya dan yatakhaffa ini dia apanya tersembunyi ya wala ya'rifunahu dan mereka enggak tahu itu siapa tuh yang kasih itu. Allah. Cerita satu. Yang kedua, wa sayyiduna Zaidul Abidin. Zaidul Abidin wa sayyiduna Zaidul Abidin bin Imam Al-Husain. Berarti ini namanya cicit ya. Cucu cicit ya. Zaidul Abidin ya. Ba'da mama setelah meninggal wa kana min al-aghniya dan dia termasuk orang-orang yang kaya. Wa kana indahu khadamun wa auladun katsirun. Mereka beliau punya pembantu, ya punya orang-orang yang berkhidmat, punya anak banyak. Falamma basaluhu wajadu fi zuri syai'an kana kana ya'malu 'addalan. Coba orang kaya ya, anaknya banyak, pembantunya banyak, tapi ini setelah meninggal dunia ini mereka memandikan Imam Zainal apa? Zainal Abidin mereka mendapatkan apa? Ya, fi zuhrihi di pundaknya itu ada sesuatu. Seakan-akan dia apa? Orang yang kerja manggul, antaranya manggul, manggul karung. Pasalu min ainahnya dari mana? Palam ya'rifu, tidak tahu. Wa ba'da fatratin qasiratin setelah
beberapa waktu yang pendek, wajadu sanatina ailatan fil Madinah. Mereka baru mendapatkan ada 30 keluarga di kota Madinah Munawwarah. In kasyafu asbahu la yajiduna qul. Jadi setiap hari ini beliau terus ngirim makanan aja. Bawa sendiri tuh. 30 rumah tuh. Nah, baru tahu setelahnya kok kagak ada yang ngirim lagi ini. Ya, hutan itu makanan pokok raya jiduna kuda. Fasaluhum kaifa kuntum ta'ishun? Bagaimana kalian hidup? Ya, faqalu jami'an. Mereka mengatakan kana ya'tina rajulun fil layali ghairul qamariyah. Masyaallah. Dulu ya, selalu ada yang datang tuh di setiap malam seorang, ya, dan kami tidak tahu siapa mereka. Walam yakun hunaka anwarun fit tarqati wa ghairu, juga kagak ada cahaya-cahaya tuh yang menangi jalan-jalan itu dari siapa-siapa. Hatta sirajal ladzi kanu yastariuna bihi kanu yadhibunahu min dawmihim. Masyaallah. Ya, sampai lampu yang tadinya menyinarinya itu mereka matiin semuanya ketika tidur mereka. Wa ya'ti hamilan jiwa dan daqiq, dan dia datang sendiri mikul apa tuh sekarung dasar dari tepung, bayangin dia mau sendiri. Wa ma'hu bi'aun bihi sama juga, bukannya tepung, dia bawa juga satu, kalau kita lihat kan satu ember minyak yang sami, ingin terus kaleng. Wa ma'hu suratu biha ma'adu. Kemudian ada surat-surat. Kita makan orang dulu itu pada duit di kantong. Bisa berat kita gitu. Jadi setiap keluarga dikasih apa tadi? Tepung, dikasih minyak, dikasih bakol, dikasih duit. Wow. Buat beli lauk pauknya lagi gitu. Luar biasa. Koyak terukul ba, menutup pintu. Pada maya kulun, ketika orang rumah itu pada ngomong, man bil ba, siapa ya? Koyak semauna, ya dahu ma mau, ya dahu. Jadi ini tuan rumah, negara kita ni beliau ni, atau apa? Siapa? Dia nggak ngomong, dia tahu aja. Dia kagum. Kayak pintu lah itu kita hitung. Ya, kirim makanan tiap malam gitu. Nah, ini luar biasa. Ternyata ini amalan siapa? Zaid al-Abidin, cicit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Karena Yahulu sanatina ilatan. Coba, beliau Yahulu apa? Memberikan bantuan-bantuan ya kepada 30 keluarga. Wala ya'lamuna man alladhi yamunnu, dan mereka sama sekali kagak tahu siapa orang yang bantu mereka. Wala man alladhi ya'lamu, dan mereka tahu siapa yang selalu mengayomi mereka. Wala man alladhi ya'ti biha dan khairuhu, juga kagak ada yang tahu siapa yang datang membawa kebaikan kepada mereka. Lima, kenapa? Hatta ya'mala bi ayatillahi azza wa jalla liyahza bi hadzal adl al'azim wal maqamil karim wa yakunu min alladhina wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sehingga mereka melakukan amal-amal ayat-ayat Allah agar mereka mendapatkan pahala yang besar dan kedudukan yang mulia. Apa itu? Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walidzalika nabbahana Allahu 'azza wa jalla fil infaq. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita nih dalam bab infaq. Wa anta taharra at-tayyiba. Kalau kita mencari apa yang baik. Ya. Faqala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi kalau kita mau infak yang bagus-bagus, ya, baju udah jelek-jelek, boleh kasih ya.
Baik orang-orang yang beriman, dan kita sebelum baca tuh ya, orang-orang panen dikumpulin satu ranjang yang jelek-jelek, dikumpulin satu ranjang yang bagus-bagus. Nasinya yang mana? Harusnya kan memang tuh hebat, ya. Memang hobi yang dicintai, tapi kasih yang jelek-jelek. Dan disebut kemarin di sini yang jelek-jelek apa binatang aja kagak mau. Binatang yang terenak-enak yang bagus-bagus apalagi kita. Ya, ini perumpamaan-perumpamaan yang diangkat luar biasa agar kita apa? Agar kita terus berupaya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah maka satu. Ya, apa? Dari apa yang telah Anda hasilkan mentaibah, tapi yang baik-baik. Ya, tajmuhan min al-haram wa taqulu. Ya, atasaddaqu biha. Wahal tanfa'u sadaqah an takun min al-haram. Ini ya, kamu gabungkan dari haram-haram, kemudian Anda katakan atas sadaqah biha, apakah saya bersedekah dengan yang haram-haram ini, apakah bermanfaat sedekah itu? Karena sedekah itu ada bagian daripada yang haram. Lah, kagak. Allah kagak terima tuh. Lianna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu cakep, bagus, baik, kalian terima itu ada yang baik-baik. Au abna biha masjidan, kata dicontohkan ini, bangun masjid. Wa hal yanfa'u lil masjid ayyubna min haram. Apakah bermanfaat buat masjid yang dibangun masjid itu dari harta yang haram? La budda ayyakuna min halal. Harus kita kalau nyumbang itu cari yang benar-benar pakai halil, yang benar-benar halal. Idza la budda wa la harra awwal as-sadaqah an takuna min halal. Kalau begitu harus tuh saya berupaya mencari dulu untuk bersedekah itu dari yang halal. Au mimma akhrajahu billahi lana min al-ard, atau dari apa yang telah Allah keluarkan, ya, untuk kita dari bumi, nanti hasil-hasil panen itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah dari yang baik-baik dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, dan berinfaklah dari apa yang telah Allah keluarkan, yang telah kami keluarkan untuk kalian dari hasil-hasil bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ya, janganlah kalian sekali-kali apa mungkin-mungkin menyebut-nyebutkan yang jelek-jelek dari apa yang Anda infakkan. Idza ya, idza kuntu sa'ukhriju zakata zar'i, apabila saya mengeluarkan zakat tanaman misalnya, au ukhriju sadaqata min azami, atau saya mengeluarkan zakat tanaman, fa yakunu min asya' allati uhibbuha, maka aku katanya akan mengeluarkan dari zakat tanaman itu yang aku sukai. Wala akhtaru zakat allati la yasduru lil adamiyyin, jangan kita pilih-pilih tuh hasil tanaman, hasil panen yang kagak tepat, yang kagak layak buat manusia. Ya, wa qulu lahum, aku katakan, wasi'uhu 'alal fuqara wal masakin, bagi-bagilah pada fuqara dan masakin. Lakin la budda wa yakuna min az-zakati thayyib, tapi seharusnya yang kita bagi-bagi itu dari hasil tanaman yang buahnya cakep-cakep, yang busuk-busuk dikasih orang, ya. Lianna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, gitu. Walastum bi akhirih illa antum midufi, ya. Ini kan biasanya istilah, artinya jangan kita apa mata tadi kelipin, dirapetin, ya. Alladzi la tardu bihi li nafsik fa kaifa tutihi li ghairik, kita aja
sama diri kita, kita enggak suka tuh yang jelek-jelek, apalagi orang lain gitu. Ya. Allati la tardu bi nafsi, sesuatu yang ente aja kagak suka buat diri ente, fa kaifa tu'tihi li ghairi, bagaimana anda berikan untuk orang lain? Sama juga enggak suka juga. Ya. Fanahana Allahu 'azza wa jalla 'an dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari melakukan hal yang demikian itu. Wa wada'a al-adaba, Allah wada'. Ya. Apa adab-adabnya? Awalan yang pertama, kalau kita mau sedekah, ayyakuna infaqu min al-halal thayyib. Tamam. Sedekah itu berasal dari ya yang halal yang baik. Sanian yang kedua, natrukul mu'ayyarah. Tadi jangan mungkin kuntit ya. Ketiga, sarisat natrukul riya wa hubba zuhuri wa sum'ah. Sebut ini. Kita tinggalkan tuh sifat-sifat riya yang orang tahu, hubba zuhur, huzur pengen populer, dikenal, oh dia orang baik, orang baik dia. Wa sum'ah, dia semua orang tahu, kedengeran ya. Rabi'ah, yang keempat, an-na'mal hadzal 'amala talaban li mardhatillahi azza wa jalla. Ya, yang keempat adabnya, kita melakukan amal saleh ini semata-mata mencari ridha Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sebut lagi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau rusak sedekah kalian bil manni wal adha. Ya, sebab nyebut-nyebut mungkin-mungkin kitin ya. Kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi pengen orang lain pada tahu gitu. Ya, aidun la hada wala dha. Ya, pokoknya jangan deh yang begitu-gitu tuh. Idza sara insanu ala hadzal ahad wa kanat sadaqah bi hadzal manhaj ilahi al-qur'ani fa yakunu lahu ajrul 'adzim alladzi asharna ila ba'dih wa lahu hadzal maqamul karim. Apa tadi? Wala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apabila manusia berjalan ya ala hadzal ahad dengan metode yang benar nih ya, dan dia sedekahnya dengan cara yang benar, cara ilahi, cara Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar yang telah Allah gambarkan ya. Ya ila ba'dihi wala telah Allah gambarkan, dia mendapatkan makam yang mulia dari wala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Fa idza raqqahu Allah wa habbahu wa a'tahu yartaqi ila maqamin 'azim wa ila maqamin a'zam. Bukan yang azim ya, fi aqdam pakai isim tafdhil. Wa huwa alladhi dakhala fihi as-siddiq. Masalah Siddiq radhiyallahu anhu wa radhah. Wa hadha fi akhir surah al-lail. Jadi bapak-bapak ini orang bersepeda terus dengan tingkatan-tingkatan. Apabila raqqahu ya, ya Allah tinggikan tu. Wahabahu Allah cintai, wa'atahu Allah berikan. Dia letaki, dia meningkat derajatnya. Ila maqami a'adhah, pada kedudukan yang tambah besar. Wa huwa alladhi dakhala fi siddiq wa'adhah, dan dia masuk ke dalam kategori tadi apa? Seperti maqamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhah. Wa hadha fi akhir surah al-lail. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ni'matan selalu tujza, diberikan ganjaran-ganjaran. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali orang-orang yang hanya mengharapkan apa? Ridho dari Tuhan yang maha tinggi. Wa la samu fayyakum ini kan kerasulatan ya. Allah akan selalu ridho. Yu'tiillahu azza jalla kullama yuridu hatta yarudiya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya semua yang dia inginkan ya, sampai dia senang ridho ya. Ini luar biasa Allah memuliakan nabi. Wa hadza maqamul akram.
maqamul adzam, inilah kedudukan yang paling mulia, yang paling besar. Fihi warasatul hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala lahu Allah, yang Allah katakan, wa la sawfa yu'tika, dan Allah akan pakai yu'ti, ya mudhari, Allah akan senantiasa memberikan kepadamu